Imbas kasus KDRT dan isu boikot Leslar, rating Indosiar disebut menurun dan jelek lantaran tidak menampilkan Lesti. Diketahui, sejak kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora sampai kini, ia memang belum tampil di acara Indosiar. Namun kabar rating Indosiar jelek sejak tak ada Lesti Kejora itu langsung dibantah oleh Dewi Persik. Ditegaskan Dewi Persik bahwa rating Indosiar sudah bagus sebelum ada Lesti. Rating Indosiar jadi jelek karena nggak ada Lesti, ucap Dewi Persik membaca salah satu komentar netizen. Dari dulu rating Indosiar udah bagus, Lesti belum lahir udah bagus, sambungnya. Lalu Dewi Persik pun mengatakan kalau rating Indosiar tidak bagus, tak mungkin ia mau jadi juri dalam acara Indosiar. Kalau nggak bagus, aku nggak mau jadi juri di sana, ujar Dewi Persik. Pernyataan Dewi Persik itu pun langsung menjadi sorotan. Tak sedikit warganet yang setuju dengan perkataan Dewi Persik. Warganet mengatakan sebelum ada Lesti, Indosiar sudah memiliki rating yang cukup tinggi. Tak hanya itu saja, warganet juga mengatakan kalau bukan nama Indosiar yang karena Lesti Kejora, namun Lesti Kejora bisa dikenal banyak orang karena Indosiar. Winar Siap, salah satu netizen mengatakan Lesti belum jadi artis, Indosiar udah jaya kali. Sebelumnya, diketahui Lesti Kejora menjadi juri dalam acara Dangdut Akademi 5. Namun pada hari Sabtu yang lalu, Lesti Kejora tak hadir dan posisinya digantikan oleh Siti KDI. Terlihat pada poster penayangan, foto Lesti Kejora diganti dengan Siti KDI yang bersanding dengan dewan juri lainnya seperti Reza, Nita Thalia, Soimah, Siti Rahmawati, dan Maya Rati. Warganet pun sempat menduga kalau Lesti Kejora didepak dari Indosiar, namun kabar tersebut langsung dibantah oleh pihak Indosiar. Dijelaskan Gilang Iskandar, alasan Lesti Kejora digantikan Siti KDI pada saat itu lantaran jadwal acara yang berubah. Awalnya pada saat itu bukan jadwal penayangan Dangdut Akademi 5, namun lantaran jadwal berubah, Lesti Kejora ternyata sudah ada kegiatan lain sehingga posisinya diisi oleh Siti KDI. Sementara itu, pihak Indosiar memilih Siti KDI menggantikan Lesti Kejora lantaran pengalamannya dalam musik dangdut. Diketahui, Siti KDI juga merupakan jebolan ajang pencarian bakat dangdut, sehingga bisa memberikan masukan kepada para peserta Dangdut Akademi 5. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya.